Santos. Ini nama seorangnya apa sonnya? Ya masonnya. Sonnya Santos. Terus bosnya Santos. Aman. Oh, di bosnya Santos ya. Iya Pak Santos. Santos? Iya Santos. Sudah siap ya? Oke, kita coba. Yeah.
Istrinya anyar ini mas? Istrinya baru ya? Oh, enggak. Istrinya kita aja baru ya. Oke, mas, ini ya seperti yang di punya teman, tetap kesana di situ aja. Bisa nyatakan sedikit? Nyatakan sedikit, cik, 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 lagi-lagi, cik, iha, ha. Ya, menurut saya ada sedikit, sedikit ada yang ada di area bawah ya, dengan logiknya tak ada timpang sedikit saja. Jadi, bisa ya. Insya Allah kita sinau bareng tentang provinsi. Terima kasih waktunya. Nirwana arah buka nih sana. Siap. Volume Pak D. Tepuk tangan untuk Pak Muroji. Wah, inilah ikon Lampung Tengah ya. Beliau berapa usianya, Pak? Usianya berapa? 60.
60 masih suka audio. Iya iya iya, semangat semangat. Jadi di sini ada sebuah materi yang kita lihat itu sub penataan sambungan ya. Yang bawah itu angin-angin itu di sebelah kanan. Yang atasnya itu sebelah kiri. Sih, nek kula ngisel tangkep kene nopo Pak? Kok angine mboten dilurusne mawon kok terus kanan kiri ya, Pak? Salah masang. Oh, apa? Jadi maksudnya penataannya itu ya. Nah, angin-anginnya itu yang bawah kan di sebelah kanan dari sini. Nah, kenapa enggak dihadepin ke sana sekalian angin-anginnya gitu maksudnya, Pak? Ya. Ya, boleh saya jelasin ya. Ini adalah sebuah materi yang bisa kita pelajari. Untuk penataan box itu tidak serta-merta syukur ditoto terus keluar suaranya. Jadi kalau box yang angin-anginnya itu di sebelah kanan terus atasnya di sebelah kiri, itu bisa dipastikan terjadi cancel secara nek ngomong pas atau ngomong jadi itu terjadi cancel. Beda posisi angin-angin itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau memang itu harus sebelah kanan, kanan semua, kalau di bawah, bawah semua. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau bawah di bawah semua, kalau di atas atas semua, samping kiri kiri semua. Gak boleh angin-angin ngaduk ke bawah, gak boleh. Sepikirnya lak murep, Pak. Ya, itu ada Oh,